Alright, hello Ringen Nominasan, welcome back to Nobrian Sabar Ringen Nobrian Seka YouTube channel. Kembali lagi di Dragon Ball Z Dokkan Battle Pass ya. Kali ini kita akan bahas untuk ini karakter Dokkan Fest yang kita dapatkan dari apa ya, Jepang Dokkan ya, untuk Golden Week. Oh iya, saya belum standby untuk Twitter animasinya, kita tunggu aja, kita cut dulu ya. Alright, kembali lagi, dan kali ini kita kembali lagi di halaman Twitter dari Dokkan Battle atau X ya. Kita akan lihat ini April Fool ya. Kita akan cek di sini untuk yang namanya animasi dari Topo ya. Kita akan lihat. Kita pause dulu. Topo Dokkan Fest. Siapa ini namanya? Saya nggak tahu tuh. Power Rangers. Ini dia ya, Topo. Oke. BGM-nya kayak Conan dengan saksofon yang gigi. Topo. Justice Tornado. God of Destruction. Anjay. Oh, Revolution Vegeta. Final Cross. Wanjai Hakai Nani Mono da. Oh, BGM-nya juga cuy. Hakai. Oh, gak ada KO-nya anjir. Oke. Jadi itulah untuk Topo ya. Topo bisa berubah menjadi Hakai Shin Topo. Kita di sini dapat dua karakter dan ada banner juga di sini. Kita cek bannernya. Isinya apa aja sih? Bannernya ini ya isinya adalah Gamma apa ini coy? Oh, Gamma very good, BTW masih bagus. Terus juga di sini ada Kale ya, Berserk not bad, serta leader untuk 17-18 ya, very good juga ini untuk leader turnamen partisipan. Oke, bannernya cukup bagus btw. Dan kita akan lihat untuk kemampuan dari Topo yang bisa berubah menjadi Hakaisin. Jadi ini adalah leader untuk special post dan turnamen partisipan kategori P plus 3, attack defense 170 plus tambahan HP 30% attack defense. Untuk karakter yang memiliki Ally of Justice, Space Traveling Warriors atau Last Resort kategori. Oke. Okay. Super Attack adalah Justice Tornado di sini. Meningkatkan attack defense satu giliran dan bikin damage immense. Oke. Okay. Pasif entrance animation satu kali dan penggunaan damage. Sekarang metanya adalah penggunaan damage ya. Jadi sedikit sedih untuk Global Dokkan yang mana juga merilis karakter Global First ya. Dan isinya itu karakter-karakter yang menarik, tapi kurang lah ya. Kalian bisa skip untuk global version di situ. Tapi ya it is what it is. Untuk versi JP di sini katanya karakter ini cukup strong ya. Kita akan bahas
Oke, dapat pengurangan damage 16% dan guard semua serangan selama 3 giliran ketika ada 2 atau lebih karakter special post atau Ally of Justice. Lalu juga ada attack defense 200% tambahan attack 150 ketika super attack, pengurangan damage tambahan 20% secara mentah, mengubah INT key spear atau ungu menjadi rainbow key spear, special pose dan juga Ally of Justice kategori key plus 1 plus attack defense 30% support ya, jadi tambahan defense 200% guard semua serangan di giliran yang sama, defense 50 telah menerima serangan sebagai karakter giliran atau slot 1 lah ya. Oke, slot 1 karakter tambahan attack defense 100% ketika melakukan super attack sebagai slot 2 atau slot 3 attacker. Oke. Aktif skill berubah engine dapat diaktifkan mulai dari giliran keempat ketika ada special post atau Ally of Justice kategori ally yang menyerang di giliran yang sama atau giliran keenam ya, dan berubah menjadi God of Destruction mode. Justice Flash, oh jurusnya Justice Flash kayak gitu cok, padahal Hakai ya, padahal Justice Flash jir. Massively attack dan meningkatkan defense satu giliran, pasifnya adalah key plus 3 attack defense. Oh ini Justice Flash beta sing, bukan Hakai ding. Hakai nya adalah aktif skill ya. Oke, tambahan attack ketika menyerang, tambahan defense ketika menerima serangan, this is not good. Mengubah INT key spear menjadi rainbow, guard semua serangan, this is very good. Pengurangan damage 80% serta damage reduction berkurang 8% setiap serangan yang diterima, namun tidak bisa berkurang kurang dari 60%. Oke, okay, not bad. Menghilangkan key blast super attack dan juga punya high chance untuk nullify key blast super attack. Oke, okay. Hakai Spear of Destruction ya, bola Hakai meningkatkan attack temporary, lalu membuat damage ultimate ke musuh dan semua serangan menjadi critical. Oke. Topo very good. Topo ini cukup strong ya. Lalu di sini untuk banner unit Cut of Spera Ally of Justice. Ini baru kah? Ally of Justice. Saya enggak tahu ini. Enggak tahu sih ini Ally of Justice kayaknya kategori baru ya. Super attack di sini meningkatkan attack, meningkatkan defense. Jadi infinity stacking untuk attack dan juga lock enemy super attack 100%. Pasif key attack defense 300 mengubah STR key spear menjadi AGL. Jadi merah menjadi biru dan melakukan additional attack dengan high chance 50% untuk menjadi super attack dan bisa menghindari serangan musuh 50% juga. Tambahan defense yang bisa di stacking hingga 300 setiap key spear yang diterima di giliran 1, 3, 5, dan 7. Jadi kalian bisa ngatur ini ya, kemungkinan ini kalian taruh di slot 3 sih malah ya, karena slot kalau ini muncul di slot 1 maka di slot di giliran ketiga akan muncul ya. Mengubah AGL key spear menjadi STR, lalu juga create chance 70% untuk melakukan super attack dan juga create chance untuk serangan menjadi critical hit per ini jadi tergantung giliran juga ya, giliran 2-4 jadi ini slot 2. Menarik, tambahan attack defense ketika melakukan super attack dari giliran ke-7, mengubah AGL key spear menjadi tech attack defense 30%.
not that good. Menurutku sih not that good ya. Tapi menarik gimmicknya ya. Itu sekiranya untuk update dari global tukan Jepang ya. Kalian bisa skip btw jika kalian mau. Dan mungkin ya, mungkin terbaik ya skip ya, karena ya habis-habisan kemarin mungkin kalian gacha untuk Vegeta. Vegeta kemarin cukup strong. Dan menurutku sih antara Vegeta dan ini bagus Vegeta sih. Ini juga bagus btw. 11-12 lah ya. Saya nggak tahu sih yang mana yang terbaik. Tapi seperti biasa, gacha itu pasti karakter baru akan lebih strong dan lebih strong. Dan pastinya lebih strong lagi ketika ada selebrasi besar seperti halnya anniversary atau worldwide celebration. Tunggu aja. Jadi itu sekiranya untuk video kali ini. Thank you for watching minasan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you to the next one. Watane.